bakmi kepiting. Ini adanya di Mangga Besar 8. Iya, Mangga Besar. Ini bakmi kepiting 78. Oh, namanya 78 ya. Bakmi kepiting 78. Oh iya. Tadi kita udah pesen nih bakmi kepiting biasa nih 2. Oh. Ya, ini ada yang spesial itu kan. Kalau spesial sih dari kepitingnya lebih banyak. Oh iya iya iya. Ini isinya ada apa aja nih? Oke. Ini isinya ada ikan putih. Terus kalau yang ini ikan goreng. Terus kalau yang ini bakso ikan. Itu ada singkong kepitingnya tuh. Oh iya. Ini ada, kan namanya kan bakmi kepiting. Berarti ini daging kepiting nih. Oh. Tuh ada cangkangnya no. Iya. Iya enggak? Terus ada pangsit gorengnya juga tuh. Iya, ini pangsit nih. Oke. Coba kita lihat nih. Nah, ini bakminya nih. Bakminya kayaknya bakmi model kecil ya. Bakmi halus ya. Iya. Yuk kita makan yuk. Kita cobain yuk. Nih, kita cobain nih. Oh. Nih, cangkangnya nih, kepitingnya nih. Tadi sambelnya gue udah pakai banyak. Udah pakai ya? Udah. Sampai gue dikeringetan nih, belum apa-apa. Waduh, mantap dong. Memang kalau bakmi kepiting itu kayaknya jarang-jarang ada juga ya. Iya. Yang ini berarti kan kayak seafood ya. Iya. Sambalnya pada seger ya. Iya. Waduh, gua taruhnya banyak lagi. Dia rasa sesame oil sama garlicnya berasa banget. Iya. Tadi pakai itunya juga banyak. Apa? Apa minyak bawangnya banyak. Oh, minyak bawang ya. Ini tekstur mie-nya juga halus-halus ya. Iya. Daging kepitingnya kurang segar. Nih, bakso ikan. Bakso ikan sih garing ya. Iya. Yeah. Cuman kurang asin dikit kan ya. Kurang asin ya. Asin itu cuma kulitnya doang. Oh, nggak ada lagi ya? Nggak ada. Isiannya sih lumayan banyak juga ya. Iya. Lo gak pedesan? Enggak, gua kan pakainya dikit. Pas banget. Wih, keringetan lo banyak banget. Waduh, pedes juga. Lumayan sambelnya. Level 5 tuh ya? Level 10. Terima kasih kalian udah nonton video ini ya. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Klik juga subscribe supaya kalian bisa nonton video-video kita selanjutnya ya. Dan juga klik like ya kalau kalian suka dengan video ini. Share juga ke teman-teman kalian supaya semua dapat informasinya. Ya, betul. Dan jangan lupa kasih kita komen, saran ya. Until next time, always searching for the best way. Ciao.